Let's go adik-adik, match perdana udah mulai lagi. Tadi ada ikan paus makan tomat. Shadow Kelly keluarkan Hayabusa dari Amerika Serikat. Kocak ya guys ya. Wah gila, tiba-tiba udah 3 kill coy Indonesia. Ah bener-bener coy, kualitas grafiknya jelek banget sih nih. Ya ampun, ini mah yang maininnya manusia. Astaga, pergeseran kameranya juga kayak gini coy. Pusing pala gua anjing. Woi tolong dong panitia woi. Masa kayak gini anjing. Why? Bang Burit, burik amat bang, dari sana aja kocak. Pergeseran ke kameranya kayak pakai tangan digini gini gitu, cok. Bisa mereka manfaatkan dengan membawa sosok assassin. Iya. Namun untuk kali ini, kita bisa melihat bagaimana dari Indonesia ini benar-benar mengontrol mapnya, bahkan gak dikasih farming sama sekali. Astaga, cok, pergeseran mapnya kok gini ya? Allahu Akbar, pusing pala gua, cok, nontonnya. Bagian top lane sana dengan ada beberapa member dari Indonesia. Dari sananya bang, dari sananya guys. Kembali. Tapi di bagian top lane sana. Wah, ini mah kayak main custom, cok. Ini mah roomnya kayak room main custom. Roomnya bukan room asli dari MPL atau Mobile Legends-nya ini. Ke arah sosok Brody di bagian atas sana. Meskipun turtle yang kedua untuk kali ini akan direbut kembali oleh Supercat. Iya. Yep. Nah, ini enggak beda level yang sangat-sangat signifikan ya. Dikira Dota kali bang. Iya anjir cok, kayak gini ya. Enggak kayak gini cok, kalau turnamen Mobile Legend grafiknya harus kualitas bener-bener 4,58 derajat. Sehingga hilal terlihat bang ya. Astaga cok, Rumania. Ini enggak ada pihak panitia dari Mobile Legend enggak sih di sana cok? Ini kayak room custom anjir, bukan room turnamen. Room turnamen gak kayak gini, cok. Tinggi kameranya juga beda. Ini kayak kita main sendiri, kocak. Buat juga dari power of attribution-nya akan berbeda, bahkan jangankan berharap mau coba. Mending gue jadi panitianya, bang. Iya, minimal lah nonton harusnya ikut berjibaku lah. Oh my god. Alah, kameranya pindah. Lagi ngewar malah dipindahin kameranya, cok. Astaga. Kocak bang, kocak. Ah udah guys, gue anjir gak seru, gak konsen nontonnya juga. Wah, Allahu Akbar, tolong cok. Roomnya kocak bang, roomnya kocak ini guys. Ini mah room custom. Ini mah siaran langsungnya langsung diambil dari roomnya para player, bukan roomnya bener-bener room yang mengendalikan gitu. Ngerti gak sih cok? Kayak kalian lagi nonton streaming orang di Mobile Legends kayak gini. Masa pihak Mobile Legends gak mau ke Rumania buat apa namanya bikin roomnya? Ah kocak bang, kocak bener-bener guys. Gak jelas bang, gak tau lah siapa yang main juga ini. Ini mah mode pindah hero crap lah bang. Iya. Oh my god. Tapi gak apa-apa lah, yang penting ada gambarnya ya guys ya. Yang penting ada gambar hero-heronya cok. Walaupun gak jelas kameranya kemana, tim pike-nya di mana, ngelag-ngelag lagi, ya Allahu Akbar. Tuan rumah di mana bang? Di Rumania. Lo tau Rumania nggak? Makanya kalau main yang jauh, kemana bang? Minimal ke Afrika, ke Kanada, biar tahu Rumania itu di mana. Rumania itu sebelah kulonnya Pulau Jawa. Gila nggak disik, nggak wah why. Astaga guys, ini apaan cok, why. Ceritanya dia mau apa namanya, memperlihatkan item dan juga emblem, tapi malah keluarnya ini mah bener guys, ini mah bener cok, ini mah roomnya room custom, ini mah bukan room turnamen cok. Nonton minimap aja bang yang jelas. Yalah kita nonton minimap lah, nggak usah lihat di hero nya cok, nggak jelas. Pelecehan loh bang, bukan pelecehan kocak anjir. Masa turnamen sekelas ISF ini kayak gini?
Apakah ISF itu benar-benar piala ciki adik-adik sehingga pihak monton tidak mau ikut campur sampai map di turnamen sekelas ISF kayak gini kocak. Yang penting ada gambar muka lo Raw yang amit-amit anjing. Super Ken kamu pulang gila gak dikasih kill cok Amerika Serikat benar-benar di bantai-bantai. Sarkas lo bang, bukan sarkas, gua tuh ngasih saran lah, setidaknya lah pihak monton adalah yang ikut ke Rumania ya gak sih, minimal bisa settingin roomnya, nggak kayak gini banget roomnya kocak. Astaga cow, patah-patah, bukan gua yang patah-patah dari sananya. Wah gila rata cok. Wah. Sambil ngecash bang, gua bingung juga ngecashnya kocak. Mau sambil belajar ngecash, gua bingung anjir pergerakan hero. Kenapa bang patah-patah? Udah gitu kalau lagi ngewar pindah kemana kameranya? Ini mah benar sih, ini roomnya room custom cok, bukan room turnamen. Ya emang kayak gini bang, kalau turnamen Piala Ciki bisa jadi sih, bisa jadi ISF itu apa ya Piala Ciki bang. Soalnya nggak ada pihak dari monton buat nyetingin mapnya lah minimal cok, biar tampilannya jelas banget gitu. Tapi agak mendingan sih sekarang guys, kameranya agak tinggi cok. Sekarang kameranya agak tinggi nggak kayak tadi. Merasa gua berada di dalam mapnya kocak. Monton gak dibayar bang ya, setidaknya ini game dia kocak. Masa pihak monton gak mau ikut ke Rumania? Bagusan MDL bang, gak mana-mana lah bagusan MDL cok. Fokus bang fokus, ini pergeseran mapnya juga kasar banget ya. Lord yang pertama sudah muncul, apakah Indonesia akan langsung membantai segalanya ya guys ya? Gila terlihat sangat mudah sepertinya kapten kita, kapten PYN memborbardir pasukan Amerika Serikat. Gila rudal nuklir 24 km kilo jam. Nah, gila sih Super Ken GG banget cok. Kenapa bang ngajakin tim fight terus dia udah pede banget. Ada satu Jasmine di mana PYN kapten kita berhasil menarik seorang YP. Gila Yato hilang adik-adik, ada mau bajen bang, gak ada. Gak ada mau bajen adik-adik. Dor bebek. Double kill Israel. Looking for triple kill by Saken. Looking for Maniac. Wah apakah N cok 11 menit N dipaksa. Wow amazing adik-adik. Kelas. Oke bang Gege. Kelas 11 menit doang cok kocak. Dikasih kill adik-adik Amerika Serikat. Udah gitu doang. Ya ampun. Kelas. Wow itu one sided zero death dari ini menandakan bahwa niat loh bang buat turnamen. Bukan gua yang enggak niat, ini panitia dari sananya kocak. Mode turnamen roomnya aja beda, roomnya room custom. Bukan room turnamen, beda kualitasnya sama kualitas MPL ataupun MDL di Indonesia. Jadi ya wajar kalau patah-patah burik-burik ya guys ya, bukan jaringan gua. Dari sananya kocak.